apa cerita yang dulunya sebahagian daripada pemimpin yang komen Langkawi berapi-rapi? Macam-macam komen. Mengapa hari ini senyap? Adakah mereka menjilat ludah sendiri? Jadi dengan adanya anti, kalau menyokong, menghapuskan benda ini untuk melahirkan masyarakat ataupun pemimpin sama pemimpin yang berani menegur, saya kira benda ini sangat Muhammad, terpesong jauh. Jelutong nak mempertahankan Langkawi. Saya nak tanya, apa perkara yang dinyatakan, boleh penjelaskan? Ya, komen sebelum daripada ini, Jelutong boleh tanya Ampang, boleh tanya Gombak. Apa yang Ampang dan Gombak tak pernah kata kepada Langkawi waktu dia kempen sebelum daripada ini? Kota Raja sekali. Tapi Kota Raja ni boleh puji sebab dia lawan dua-dua. Langkawi pun dia lawan, Bakar yang nak jadi Perdana Menteri ini mungkin dia lawan juga kerana dia Menteri Pertahanan. Dia lawan belaka, dia tembak belaka. Saya nak sebut bahawa kalau ini alasan, benda ini bukan begitu. Bahkan dia, orang yang dia suka merapu dengan pemimpin ini, dia akan merapu. Yang Berhormat, saya nak pertahankan. Dulu Langkawi UMNO, sekarang Langkawi Parti Bersatu, Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional lagi. Macam tu. UMNO yang berkarat. Jadi kalau masalah sekarang ini, UMNO. Kalau Langkawi buat salah waktu dia duduk dalam UMNO dulu salah. Jadi bila dia masuk ni, jadi tak salah balik. Muhammad, itu tak ada kena, itu tak ada kena mengena, Muhammad. Dulu kita hanya menentang UMNO dan perjuangan UMNO sahaja. Kita menentang Barisan Nasional, MIC, MCA dan Barisan Nasional. Sekarang kita Pakatan Harapan, Parti Bersatu.